Saya sekarang ada di sini, jadi saya Wiyurejo. Wiyurejo, RT 13. Nah, ini Mbak Novi dari Surabaya. Dia ada relawan ya, relawan untuk ini, Bang Sabah juga. Penulis novelis, dia sedang ini mempelajari karakter. Gimana rasanya, Mbak Novi? Luar biasa, gak pernah nimbang. Nimbang sampah. Biar gak ngurusin buku aja ya. Sekali-sekali berbaur dengan masyarakat yang sekarang mengadakan bank sampah penimbangan pertama kalinya. Mbak Yani, ini baru pertama, Mbak. Rasanya ini jadi duit jadinya enak gitu, Mbak? Ya enak. Oh, sampahnya gak enak, duitnya enak. Gitu, sampah lagi yang gak mau duit. Gitu. Kita timbang. Mbak Novi, kalau yang kerdus ini, kerdus tebel dipisahin deh. Iya. Yang kerdus tipis disendirikan. Ini tebel, ini pisahin juga, ini pisahin, yang ini pisahin. Nah, gitu ya. Jadi saudara, kalau kertasnya tebel disendirikan, yang tipis juga disendirikan. Ini adalah edukasi pertama untuk penimbangan bank sampah. Dibantu oleh Mbak Novi. 1/4 kilo saudara, dicatat gitu. Iya, sendirikan. Seru timbang-timbang sampah di sini di Desa Wirjo. Yang pertama kali Wirjo. Oh, sampahnya mantep nih. Boleh dilihat. Ini sampah tas. Kita lihat nih sampah nih. Nih ada kertas semen loh. Ini kerdus loh, mantep. Kertas semen sama kerdusnya disendirikan nggih. Ya, seru timbang-timbang ya. Sama dengan timbangan paling berat ini menjadi heboh ya. Datang nasabahnya. Ini adalah para nasabah yang ada di Desa Wirjo, di RT 14 Desa Wirjo, Kecamatan Wirjo. Ibu-ibu nasabah sudah mulai mengumpulkan sampahnya dan kita akan melakukan penimbangan di sini. Yuk kita lihat yuk keseruan penimbangan bank sampah yang ada di RT 14 dengan Mbak Sulian. Ibu-ibu istris. Oke. Keren. Kita lihat ya. Boleh kenalan Bu? Bu Mister Aten, ini sampah-sampah segini banyak Bu, udah berapa hari ngumpulkan? Sejak dulu terus gak pernah dikeluarkan? Tidak pernah. Oh gitu, jemburitan. Kemudian dengar ada bank sampah ya Bu ya? Iya. Terus? Ini saya kumpulkan. Alhamdulillah, harapannya nanti apa Bu? Supaya menjadi tabungan ya? Bermanfaat. Keren, bisa pokok bermanfaat lo beliau. Nanti rencana duitnya mau diambil kapan Bu? Ya terserah. Oke. Ikut teman-teman. Nanti kalau sudah 100.000 mau dipakai untuk beli emas 0,005 gram. Basil, ini pengurus bank sampahnya ya? Boleh kenalan Mbak? Namanya Mbak Sinten? Mbak Suliani. Pelopor bank sampah di Wirjo. Ada motivasi apa ini sampai bikin bank sampah seperti peringatan ini buat ibu-ibu di dapur? Jadi makan beban sampah. Beban sampah. Oke, pagi-pagi pengambil ya. Nanti kira-kira ini rencana uangnya mau dibagi kapan kan sudah banyak? Kemana? Beli kue, bukannya beli daster. Ini adik-adik seneng ya lihat ada bank sampah di sini. Ini relawan, Mbak. Boleh minta komentar dengan adanya kegiatan ibu-ibu di sini, Mbak? Biasa ya, bisa apa? Bisa berkumpul, saling silaturahim, okay. Bermanfaat. Oke. Okay. Bersih, rumahnya jadi bersih. Jadi bersih. Yeah. Ini beliau adalah Manovi Novelis dari Surabaya. Yeah. Baru pertama kali kesini melihat tumpukan sampah yang seperti seru ini. Banget. Seru ya. Oke. Okay. Kira-kira Mbak, kalau di Surabaya kayak gini udah jalan? Lingkungan tuh kayaknya belum. Belum ya? Apa karena aku nggak pernah ke lingkungan ya? Berkutat dengan tulisan ya, bingung oleh skrip terus. Oke, okay. Dengan Bang Sabah Wirjo. Nih. Nah, sabah terus berdatangan saudara. Keren. Ibu-ibu di sini udah pinter. Itu gurunya udah datang. Tadi kursus
sebentar sudah pinter. Oke. Okay. Eh, Mbak Novi ikut-ikut milih loh. Ih, mantep. Bang Sampah Wiyurejo. Dari Desa Wiyurejo RT 14 untuk kita semua. Salam. Hey, untuk hidup bersih. Seru timbang-timbang sampah di sini di Desa Wiyurejo.